Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang bangri dan siagianya ala tusgila tijaratu, bahwa dagangan itu tidak membuat sibuk engkau. Fatat luba ribaha di dunia, kalau membuat sibuk nanti engkau akan menuntut keuntungan di dunia. Waktu doanya wah salmadi, dan dia dapat meminjamkan modal harta. Fil akhirati di akhirat, fatakhsaru, maka dengan sebab itu engkau akan merugi. Khusranan mubinan, dengan kerugian yang nyata. Fatakun, maka hendaklah ada niatuka, niat engkau, minat tijarati, daripada dagang. Al-kasba, usaha, itala bil halali, di dalam mencari yang halal. Wa ta'afu fi, dan untuk apik anis soali, daripada minta-minta. Enggak mau minta-minta. Jadi kita kerja, kita usaha, kita dagang, kita niatin supaya kita dapat mencari yang halal, apik, menahan diri dari minta-minta. Tahsil zadi, dan niat engkau apalagi untuk menghasilkan bekal. Li tatafarraga bihi li talabil akhirati, supaya engkau bisa konsentrasi dengannya, engkau bisa konsentrasi dengannya untuk mencari akhirat. Jadi niatin kita kerja, kita usaha begitu. Kita niatin kerja kita, ya, usaha untuk mencari yang halal, untuk menahan diri, ya, daripada minta-minta, untuk menghasilkan bekal buat menuntut akhirat. Wa'lam, ketahui olehmu, anna salafa, bahwasanya ulama salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum, karihu, mereka itu benci, akhzal ah ujrati, mengambil upah, ala ma huwa min qabilil ibadati, atas sesuatu yang dia itu dari jalan ibadat. Jadi beliau enggak mau, ulama salafus saleh itu kalau ngambil dari jalan ibadat, dari arah ibadat. Wa furudil kifayati, memperdukinu kifayah, dari segi ibadat nggak mau lupain. Bagus lil amwati, seperti mandiin mayit diupain nggak mau. Wadapni, ngumpulin mayit nggak mau. Wal azani, azan dibagi duit nggak mau. Masalat tarawih, salat tarawih jadi imam dibagi duit nggak mau. Kurang dulu. Wa idza kana yuridu bitijaratihi, wa idza kana, apabila adalah yuridu, ia ingin bitijaratihi, dengan dagangannya, ma qaddamnahu, apa yang telah kami dahulukan dia keterangannya, fala yusghilu suqud dunya, maka janganlah sampai pasar dunia membuat sibuk dia, an su'ail akhirati, jauh daripada pasar akhirat. Wahwal masajidu, yaitu masjid. Jangan sampai kita sibuk sama dunia lupa sama masjid. Jangan sampai. Kalau Allah Ta'ala berfirman, rijalun latul i'im tijaratun wala bay'un an zikrillah. Rijalnya Allah, tidaklah mereka dibuat main oleh dagangan.
dibuat main oleh dagangan, bagaimana tuh? Lagi waktu sholat dagangan laku, dibuat main. Berpikiran, contoh aja, contoh ringan. Wala bai'un an zikrillah, dan juga jual beli ya jauh daripada zikir kepada Allah. Jadi kalau rijal ini enggak bakal. Jadi orang yang berarti apa? Orang yang tetap berpegang teguh sama Allah dalam kondisi apapun namanya rijal. Wazalikan demikian itu bi alla yulazim min awali subuh. Dengan bahwa dia melazimkan dari awal subuh ila sakhratil ila dakwatin na'ali sampai dengan pagi siang, ya pagi siang, pagi siang, jadi pagi awal, pagi siang berarti apa? Pagi siang, nah, sampai jam 9, 9:30 ini. Al-masajidah, dia ke masjid, masya Allah. Dia melazimkan tuh dari awal subuh sampai pagi siang ke akan masjid, jadi ke masjid. Subhanallah. Luar biasa yang ini. Wayarji'u ilaiha, dan dia kembali lagi ke masjid inda puru faraidis salawati, ketika perdu-perdu salat. Jadi perdu salat selalu di masjid. Jangan sampai kita perdu salat di rumah mulu. Jangan. Fakullama qara'al adzanu sam'ahu, maka setiap kali azan mengetuk pendengarannya, ya truku ma huwa fi minal muamalati dunyawiyati, maka dia tinggalkan apa yang dia itu padanya dari muamalah duniawiyah, tinggalin semua. Ka'anna ba'dhum, seakan-akan sebagian mereka, idza sami'al adzana, apabila meninggal azan, mendengar azan, waqad rafa'a ya mitraqata, sungguh dia telah mengangkat ya godam, ya martil besar nih. La yuqi'uha, ia tidak meletak, ia tidak ya, menjatuhkan akan dia ya godam itu, bal yarka'uha, bahkan dia ya yatrukuha, bal yatrukuha, bahkan dia tinggalkan. Jadi kalau lagi kerja azan berkumandang, tinggalin kerjaannya. Kira-kira kita begitu apa kagak? Walakin, akan tapi ya yukallibuhu, walakin akan tapi wikol bihi, di hatinya fisuki, di pasar zakiran lillahi ta'ala, hal keadaannya zikir kepada Allah ta'ala. Ya, akan tapi ia di hatinya di pasar zikir kepada Allah ta'ala. Waqad warada, sungguh telah datang ini padanya fadhail, keutamaan-keutamaan. Waqala, besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suqa, siapa saja yang masuk ke pasar, waqala, ia berkata, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa hayyun yumiitu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi asanatin. Tuh kalau dia masuk ke pasar, bacaan itu ya, dia baca tuh lagi masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu amnu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli ya hatta hayyun la yamut yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga kali dia baca ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu amnu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu, kata Allahu lahu alfa alfi hasanatin, Allah taala tulis untuknya beribu-ribu kebaikan. Makanya kita sekarang ini masih di dunia hendaknya nyelengin kebaikan. Takut nanti di akhirat kita punya salah sama orang di dunia, kita enggak kuat bayar. Nah, kalau enggak kuat bayar, bayar pakai dosa kita.
Masya Allah. Wayang bagi dan siogianya ayakuna bahwa adalah ia muraqiban mengawasi limula ulimu amalati bagi muamalahnya hatta la yajri fiha sehingga tidak berjalan padanya ma yata'azzaru sesuatu yang uzur alaih atasnya al khuruj oleh keluar ya min tuhmatihi min uhdati daripada masanya yaumal hisab di hari pemeriksaan fa innahu maka sungai sayati akan datang ala ma jara minhu min al muamalati atas apa yang berjalan darinya daripada muamalah wa yatalabu dan dituntut siapanya biniatin dengan niat wa yataqquna nasa dan mereka memastikan orang-orang a hafiz a ya ya a hafiz a hafizu'a apakah dia telah pelihara dia auto'iyya atau dia sia-siakan wallahu a'lam bishawab. Nah ini ya seyogianya dia itu orang yang dapat mengawasi. Ada yang menjelaskan ini maksudnya seyogianya bahwasanya dia itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama ya ya seyogianya bahwa soalnya dia itu selalu mengawasi bagi perbuatannya. Ya, jadi seyogianya dia mengawasi bagi muamalahnya. Perhatiin, ada yang haram apa enggak? Ada yang haram, jauhin. Gitu. Sehingga tidak berjalan padanya sesuatu yang beruzur atasnya oleh keluar. Artinya enggak bisa dimaaf walaupun mengapain enggak boleh dari masanya. Yaitulah hari ya hisab. Ya. Karena sesungguhnya akan ya diisab nanti. Ala ma jara minhu minal muamalati wa yatalabu fiha baituhu bi uquqi nasi ahafizahu wa am dayyaha maka sesungguhnya akan dihisab apa yang berjalan akan diperiksa daripada berbagai muamalah dan dituntut padanya dengan niat yang baik dengan niat dan dengan hak-hak manusia ahafizaha am dayya apakah hak-hak manusia dia telah ambil atau dia sia-siain. Jadi kita jangan sampai nih hidup nih punya orang kita ambil, ya jangan sampai tanggung jawab nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.